Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ni abang Bon nak tunjuk tutorial dan juga unboxing sekali lah. Okey, model drone daripada HT Toys, Brilliant L600. Okey. So kita buka unboxing, tengok barang ni macam mana. Jom, unboxing barang ni. Ambil. Yang ni nanti. Alright. Alright, ni drone model L600 tu. So jenis foldable drone. So kalau nak buka kaki dia ni ada skill eh. Alright, so kena tekan kat bawah ni tau. So kena tekan butang kat sini baru korang boleh buka. Kalau korang main tolak je, dia lock kat sini, dia patah irang. Alright. Okay, drone ni datang dengan kamera. Okay, datang dengan kamera. Drone ni antara yang terbaik dia punya sensor. Okay, sensor yang sangat-sangat terbaik. Yang ni korang boleh tengok feature-feature dekat sini. Okay, HD camera 720p, ada one key take off landing, 360 darjah punya version. So yang ni remote dia. Okay, ni remote dia. So dekat remote dia ni pun ada version-version juga untuk ambil gambar 360 apa semua, speed, one key off return. Okay, one key apa ni untuk matikan secara automatic, semua ada dekat sini. So korang boleh tengok dekat dalam manual book ni lah. Okay, untuk korang lebih faham, tengok dalam manual book ni. Okay, so kat sini dia pakai bateri AA 4 biji dan juga bateri yang kat bawah ni di dalam ni. So kena buka, sambungkan wayar, lepas tu baru kita boleh start main. Alright. Okey, lupa pula nak mention. So dekat dalam ni dia ada bagi protection ni 4 biji. Okey. Untuk protection dia punya kipas dia ni, okey, blade dia. So yang ni optional lah. Kalau kau rasa nak pakai boleh, tak nak pakai boleh. Kalau lebih untuk keselamatan, lebih elok pakai lah. Alright, so yang kat sini dia bagi sekali dengan kipas spare 4 biji dengan yang kat dalam ni ada adapter charger lah. Alright, dengan screw. Screw ni untuk pasang protection ni dekat body drone eh. Ni untuk pasang protection dekat body drone. Dan juga dia bagi phone holder sebab company drone ni ada kamera kan. So dia bagi sekali dengan phone holder. So masukkan je macam ni je. Dia masukkan macam tu. Okay, alright. Abang nak tunjuk tutorial macam mana nak hidupkan apa ni drone ni. So drone ni kita dah kena hidupkan dekat drone dulu eh. On dekat drone dulu. Okay, lepas hidupkan dekat drone, baru kita hidupkan dekat remote. Okay, pastikan lampu tu, daripada lampu tu blinker sampai dia jadi static. Okay, lepas lampu tu jadi static, okay, cara nak hidupkan drone ni, tolak dulu sekali ke atas. So drone akan mula hidup. So untuk terbangkan dia, kita just tolak dekat atas. Okay, drone ni dia ada sensor tau. Dia ada sensor. So dia ada hover macam ni. Sebab sensor dia antara yang terbaik. Okay, semua drone ada sensor, tapi ini antara sensor yang terbaik. So contohlah, katakan tiba-tiba kau nak, tiba-tiba rasa nak terbakar rokok ke apa kan, nak bakar rokok ke apa, so biar je dekat situ, letak je dekat sini, bakar rokok tu. So drone ni dia boleh relax kat situ. Okay, alright. Itu kelebihan untuk drone ni. So dia ada hovering. Dan kalau kau letak tangan bawah ni pun, nampak tak? Dia boleh ada sensor tangan ni. Sebab kita nak buat flip 360. Okay, tapi trik dia mesti kena, tinggi dia mesti lebih 3 meter eh. Mesti lebih 3 meter. Jom kita. And we'll fly.